Istilah bahasa Palembang. Di Palembang gak ada yang namanya jatuh, cuy. Yang ada apa? Nyampak. Itu anak kok nyampak, nah pecah ke lo pala. Jadi itu tuh anak kamu jatuh, palanya pecah gitu, cuy. Nah, di Palembang gak ada yang namanya bodoh. Yang ada adanya apa? Buyan, bengak, lolo itu sama, cuy. Bengak, lolo, buyan itu sama, artinya bodoh ya, bodoh, tolol gitu ya. Alang kebuyan kau jadi wong, ya Allah, dah. Nah, itu adanya alang kebodoh kamu jadi orang gitu. Yang ketiga, paling enggak ada yang namanya lepas. Yang ada itu pecul. Misal gini, aduh, pecul palaku, ya Allah. Itu artinya, aduh, palaku lepas gitu. Yang keempat, meleset. Meleset itu kecul. Misal gini, aduh, tebakan malam ini meleset. Ah, misal itu bahasa Palembangnya gini, aduh, tebakan aku kecul, dah. Yang kelima, enggak jadi. Enggak jadi urung. Ah, urung aja.